Sintayong bangga atas puncak klasemen Arema FC. Sintayong adalah pelatih terbaik di Korea Selatan. Berikut klasemen Liga 1 2021-2022 setelah Arema FC seri lawan Persiraja Bandar Aceh Kamis 10/2/2022 kemarin. Kendati gagal menang dan meraih hasil seri atas Persiraja Bandar Aceh, namun setidaknya Arema FC berhasil menambah poin. Tambah poin ini sangat dibutuhkan Arema FC demi mempertahankan posisinya di ranking pertama. Selain itu, hasil seri melawan Persiraja juga memperpanjang rekor tak terkalahkan Singoedan Edan dalam 23 kali pertandingan di Liga 1 2001-2022. Saat ini Arema FC bertengger di posisi pertama dengan mengoleksi 49 poin. Arema FC berjarak 37 angka dari Persiraja Bandar Aceh yang bertahan di peringkat ke-18 dengan raihan 12 poin dari jumlah laga yang sama. Meski demikian, posisi Arema FC di puncak klasemen belum aman. Mereka bisa tergusur apabila Bayangkara FC memetik kemenangan atas Bali United. Big Match Bayangkara vs Bali United baru akan berlangsung Sabtu 12/2/2022 pukul 18.00 WIB di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta.